Terus ya, Bu. Lagi apa, Bu? Ini apa? Kesimpulan. Oh, ini Bu, kami ada paket. Oh. Kan ini kan lebaran ini. Iya. Kami nak ngasih ini, Bu. Paket apa? Daging, Bu. Oh, iya. Ada rezeki dikit lah, Bu. Iya. Terima, Bu, eh. Tapi ya, jangan buka dulu, Bu. Ya. Pas kami pergi, ya, Bu, eh. Iya. Jadi, Bu, sekitar 5 kiloan ini, Bu. Iya, iya. Oke, Bu, eh. Iya. Makasih, makasih daging. Ya, Bu, eh. Bagi-bagi, ya, ya. Kaget, Bu, eh. Ya. Jangan buka dulu, kami pergi, ya, dulu, eh. Nah, guys, kami pergi. Prank ini berhasil, guys. Tanpa Ibu Aki itu marah, guys. Oke. Kak, kita ini lah lama, Kak. Apa sepupu apa ponakan kita ini menjadi YouTuber? Baru sih, belum sampai 2 bulan apa. Tahu kita, Kak, kalau post ini. Pernah cerita, cuman enggak ada paham gitu kan masalah YouTuber secara gitu enggak paham kan. Nah, pernah kita nasihat ya, Pak? Pernah sekali itu kan masalah kalau saya tahun kemarin kan masalah THR kosong itu kan. Pernah buat juga masih, sebelumnya. Yo, THR kosong kan? Iya, cuman yo namanya muda kan. Belum dibawa pengawasan gitu kan itu kan. Pak, apa benar yang di prank itu sebenarnya masih keluarga yang ibu-ibu itu? Benar, itu orang tua dia. Risikonya untuk yang bikin konten yang... itu ya? Orang tua dalam artian mak mana, Pak? Maksudnya? Orang tua kandung atau mak mana? Orang tua kandung. Oh, itu memang sudah di setting dong? Iya. Settingan? Settingan orang tua kandung dia. Cuma untuk kepentingan konten? Kepentingan konten. Informasi maksudnya kan? Pendidikan. Terus harapan kita pihak keluarga seperti apa? Ya paling-paling minta jalan solusinya yang terbaik kan supaya dia bisa ya termasuk jadi pelajaran lah untuk dia kan ke depan ya, mungkin jangan solusinya dari pihak yang berwenang kira-kira kan. Terus harapan keluarga kita dengan ini kok minta dia ini di lepas ke ya pengennya sih itu keluarga yang pengen dia ini lepas kan.